Selamat siang saudara, hingga hari kelima proses pencarian korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 terus dilakukan. Dan kami akan hadirkan liputannya langsung di dua titik lokasi yang berbeda, yaitu di Rumah Sakit Keramat Jati dan juga lokasi evakuasi Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Bersama saya Aldi, inilah liputan Mus Channel selengkapnya. Saudara, tim Basarnas sejak tadi pagi kembali mengevakuasi 3 kantong jenazah dari posko Cijeruk kawasan Gunung Salak Bogor. Ketiga kantong jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga siang ini, sudah 25 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Setibanya helikopter penjemput, petugas Basarnas dibantu anggota TNI langsung memindahkan 3 kantong jenazah yang sudah menunggu. Satu persatu kantong jenazah dipindahkan ke helikopter di landasan heli Pasir Bogor, kawasan Gunung Salak, Bogor. Ketiga kantong langsung diterbangkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setiba di Rumah Sakit Polri, ketiga kantong jenazah langsung dibawa ke dalam kamar jenazah untuk proses identifikasi. Namun demikian, belum ada informasi resmi apakah ketiga kantong tersebut semuanya berisi jenazah korban pesawat Sukhoi Superjet 100 atau bukan. Hingga hari kelima evakuasi korban pesawat Sukhoi Superjet 100, sudah 25 kantong jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri. 3 kantong di antaranya diketahui berisi aksesoris atau barang-barang milik penumpang. Tim forensik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap jenazah untuk dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban yang sudah dimiliki tim identifikasi korban kecelakaan atau DVI. Proses identifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Muhammad Noris melaporkan dari Jakarta.